Pemirsa, ketika daerah lain masih disibukkan dengan penanganan pandemi COVID-19, Kabupaten Musi Banyuasin menjadi kabupaten pertama yang mampu memberikan pelayanan bedah jantung terpadu di RSUD-nya. Ya, fasilitas bedah jantung terpadu ini juga sudah diakui Kementerian Kesehatan. Melalui Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu, Pemkab Musi Banyuasin berani melakukan gebrakan dengan menyediakan layanan bedah jantung terpadu untuk masyarakat. Meski hanya di tingkat kabupaten, pelaksanaan bedah jantung terpadu ini sudah berhasil menolong 10 orang pasien. Tak hanya pasien dari Musi Banyuasin, pasien penyakit jantung dari provinsi lain seperti Bangka Belitung datang juga ke RSUD Sekayu Muba ini. Atas keberhasilannya ini, Pemkab Musi Banyuasin bersama RSUD Sekayu mendapat pengakuan dari Kementerian Kesehatan sebagai satu-satunya kabupaten yang memiliki layanan kesehatan bedah jantung pertama di Indonesia. Ini memberikan semangat bagi kami untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik dan bisa bersinergi bekerja sama dengan perhimpunan, dengan rumah sakit jantung harapan kita bersinergi agar Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu bisa lebih bagus lagi dalam memberikan pelayanan pada pasien jantung. Himpunan Dokter Spesialis Bedah Torak Kardiak dan Vaskular Indonesia juga memberi penghargaan prestisius kepada Bupati Musi Banyuasin dan Direktur RSUD Sekayu.